Pertemuan Menteri Kesehatan Negara Anggota G20, The Second Health Minister Meeting, diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 2022. Pertemuan yang digelar di Bali ini merupakan finalisasi dari seluruh rangkaian pertemuan sebelumnya, baik di tingkat kelompok kerja pertama hingga ketiga, side events, hingga di tingkat menteri. Isu-isu kesehatan global menjadi pembahasan prioritas dalam pertemuan ini yang diharapkan ada pengesahan outcome document dalam memperkuat arsitektur kesehatan secara global. Dokumen tersebut ialah pertama, penguatan dukungan terhadap terbentuknya mekanisme Financial Intermediary Fund atau FIF untuk meningkatkan kapasitas global dalam pencegahan dan kesiapan serta respons terhadap pandemi yang berpotensi terjadi. Kedua, penguatan surveillance genomik termasuk kerjasama data sharing platform terhadap patogen yang berpotensi menyebabkan pandemi atau ancaman kesehatan lainnya. Ketiga, penyelarasan standar protokol kesehatan secara global guna memastikan keamanan dan kenyamanan pelaku perjalanan antar negara. Keempat, perluasan pusat riset dan manufaktur vaksin, obat-obatan, dan alat diagnostik, terutama di negara-negara berkembang. Dan kelima, memberikan direktif terhadap kemungkinan Structure for Essential Health Resource Mobilization. Keseluruhan isi dalam dokumen tersebut diharapkan bisa menjadi panduan dalam memperkuat arsitektur kesehatan global agar lebih siap menghadapi pandemi baik saat ini maupun di masa depan. Pertemuan kedua Menteri Kesehatan Negara-negara anggota G20 ini juga diharapkan dapat melakukan stocktaking atas sejumlah keberhasilan yang berhasil didorong di bidang kesehatan untuk penguatan kesiapsiagaan serta respon pandemi yang lebih baik termasuk di WHO.